Dua pemain andalan Arema FC musim lalu, Christian Gonzalez dan Esteban Vizcarra, kembali bergabung dan berlatih bersama dalam pemusatan latihan di Kota Batu. Meski bergabung, namun kedua pemain ini belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak dari manajemen, padahal kontrak mereka akan habis bulan Februari. Usai libur jeda kompetisi, dua pemain Arema FC kelahiran Amerika Latin Esteban Vizcarra dan pemain naturalisasi Christian Gonzalez kembali bergabung dalam pemusatan latihan di Komplek Wisata Agrokusuma Kota Batu, Jawa Timur. Mereka berlatih bersama pemain baru seperti Adam Alis, Arthur Cuna, dan Felipe Bertoldo yang telah bergabung sebelum gelaran Piala Trofeo. Tapi kepastian kontrak dua pemain ini belum jelas karena Christian Gonzalez dan Esteban Vizcarra belum berkomunikasi dengan manajemen Arema FC. Padahal kontrak mereka berakhir bulan Februari. Christian juga masih ingin bermain untuk Arema FC meskipun banyak tawaran dari klub lain. Saya ikut latihan karena kalau tidak bahas sih sama Pak Iwan telepon ke saya apa datang latihan tapi untuk kontrak belum. Kalau pakai logo sendiri ingin tetap di Arema atau seperti apa? Ya saya masih tetap ingat tapi ini tidak tergantung saya. Itu nanti tergantung manajer Arema. Aji Santoso juga berharap kedua pemain bertahan karena keduanya masuk dalam kerangka tim untuk musim kompetisi Liga 1 2017 nanti. Arema justru butuh tambahan satu striker dan satu pemain bertahan untuk menggantikan posisi Ryuji Utomo. Yang jelas itu nanti tugasnya manajemen ya kalau masalah kontrak. Tapi yang jelas kita tahu lah kalau kecanggulan sama sekarang juga pemain-pemain berkualitas. Jadi ya sangat besar kemungkinannya akan tetap di kontrak gitu. Tapi nggak tahu nanti tergantung dari deal dari manajemen. Kalau sudah masalah harga kan saya tidak bisa menjangkau ke sana. Demi target hasil maksimal di Piala Presiden, Arema FC gelar pemusatan latihan di Kota Batu selama 4 hari. Pemusatan latihan fokus pada peningkatan kondisi fisik dan komunikasi antar pemain. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.